Assalamualaikum, balik lagi sama aku Manda dan Shanum. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video aku ini. Jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah teman-teman, ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya. Ini aku buat videonya memang bener-bener hari ini, tanggal 17 Februari tadi pagi. Kesibukan aku tadi pagi ini lagi bikin pisang goreng. Dan sebelumnya tadi aku udah buat sarapan ya buat suami aku sebelum dia berangkat kerja. Tadinya pengen bikin nasi goreng tapi takut gak keburu, udah jam 6:30. Ya udah deh, akhirnya aku bikinin aja telur ceplok sama mie goreng, dan juga bikin kopi. Biasanya kalau pagi itu sebelum suami aku berangkat, itu aku selalu bikin kopi ya teman-teman. Kadang-kadang aku bikinin energen atau aku bikinin susu juga. Tapi biasanya kalau pagi-pagi itu kalau anak aku belum bangun, aku buat sarapan gitu ya cepet-cepet sebelum dia bangun biar nggak ditangisin. Biasanya kan kalau anak aku udah bangun dia tuh minta tidur lagi gitu, minta dikelonin lagi. Nah tadi pagi itu kayaknya aku mau bikin nasi goreng udah nggak keburu. Ya udah deh, akhirnya aku buru-buru aja bikin yang praktis aja, telur ceplok sama mie. Setelah suami aku berangkat kerja, ini aku lanjut bikin pisang. Pisang kremes kali ya. Jadi ini buat sarapan aku. Aku kan tadi belum sarapan ya teman-teman. Ini pakai tepung roti. Jadi aku mau bikin pisang crispy untuk sarapan aku sama Shanum. Aku bikinnya disemuain sih pisangnya, cuma nggak aku goreng semua. Aku sisain untuk nanti gitu ya, aku simpen di kulkas. Ini untuk porsi yang cukup untuk aku sama Shanum aja. Nah ini aku pakein tepung. Ini aku pakainya bukan tepung yang untuk khusus untuk pisang gitu, enggak. Aku pakai tepung terigu biasa. Terus aku tambahin gula dan garam. Abis itu aku cemplungin di tepung roti kayak gini dan nanti langsung digoreng. Kemarin ini aku beli pisangnya di pasar murah ya teman-teman. Satu sisirnya itu cuma 6.000. Nah sebelum aku belinya itu aku tuh tanya dulu gitu sama abangnya, "Bang, ini pisang yang untuk digoreng bukan?" Soalnya waktu itu aku tuh pengen bikin pisang goreng, tapi aku belinya bukan pisang yang untuk digoreng gitu, pisang yang untuk dimakan, yang kayak untuk dihajatan-hajatan gitu. Dan alhasil jadi dia itu nempel dan lenyes-lenyes gitu waktu aku goreng di teflon. Jadi kemarin itu aku belum bisa bedain ya teman-teman, hehehe, yang mana pisang yang untuk digoreng, yang mana bukan. Aku pikir semuanya bisa digoreng gitu kan, ternyata enggak. Nah sekarang aku lagi mau nyuci baju dulu ini sebelum aku goreng pisang. Aku mau puterin cucian dulu, jadi sambil nyuci sambil masak gitu. Kalau ini kan nggak usah ditunggu gitu ya, tinggal cemplung masukin ke mesin cuci terus dia muter sendiri kan, jadinya aku bisa sambil masak. Nah biar dua pekerjaan selesai deh dalam satu waktu. Dan ini abaikan ya mesin cuci aku yang udah kotor banget. Aku belum sempet, dari kemarin itu aku mau bersihin ya itu yang ada lumut-lumutnya, pengen aku sikat, aku bersihin, tapi aku belum sempet mau bersihinnya, tapi nanti bakal aku bersihin. Dan ngomong-ngomong, ini cucian aku itu udah numpuk banget ya, udah berapa hari ini aku nggak nyuci, aku nggak cemplungin semua cuciannya, soalnya kalau dicemplungin semua pasti mesin cucinya itu berat kan ya, jadi nggak bisa muter bajunya, makanya aku setengah-setengah gini. Nah teman-teman, ini pisang crispy aku udah jadi ya, udah semuanya aku tepungin. Saatnya aku goreng. Ini aku goreng pisangnya pakai kuali bekas aku ceplok telur suami aku tadi ya. Aku lagi mager banget mau ganti teflon gitu. Udahlah, ini juga minyaknya masih bagus gitu kan, masih bisa dipakai. Ya udah aku campur aja deh bekas telur tadi aku goreng pisang biar enggak banyak cucian kotor, kan males banget ya kalau banyak cucian piring numpuk gitu. Dan abaikan juga teman-teman kuali aku yang super hitam ini. Kuali nyaman aku, gak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa dipakai. Ngomong-ngomong, ini anak aku udah bangun ya, dia tuh lagi nonton YouTube gitu di dapur juga temenin aku.
emang biasalah kalau aku bangun dia itu pasti ikutan bangun gitu, entah sadar pokoknya kalau ibunya itu nggak ada di samping dia. Tapi kalau dia tuh bangun ngelihat aku masih ada di kasur, dia tuh tidur lagi, nggak nangis. Cuma kalau dia melek mata aku nggak ada, pasti dia langsung nyamperin aku ke dapur. Setelah mateng ini pisangnya aku tirisin dulu ya di tempat minyak. Ini tempat minyaknya juga aku beli di Shopee ya teman-teman. Tuh ini sebenarnya tempat makan gitu, tapi aku jadiin tempat minyak, hehehe. Dan ini pisangnya aku tambahin susu aja, sama nanti aku tambahin meses. Sebenarnya anaknya pakai keju ya, tapi di rumah lagi nggak ada keju. Jadi ya udahlah, pakai apa aja yang ada di rumah gitu. Pakai ini juga udah enak. Dan sekarang aku mau sarapan dulu sama Sanum. Garpunya mana? Oke teman-teman, sekarang setelah sarapan ini lihat deh, berantakan banget. Ini adalah ruang nonton TV aku ya, beradanya di atas. Nah, lihat mainannya, Sanum sudah tebar di mana-mana. Dan di atas ini cuma ada kasur untuk nonton TV gitu ya. Sekarang aku mau beres-beresin dulu ini yang super berantakan banget. Nah sekarang aku lagi masuk-masukin itu ada laptop-laptopan untuk belajar ngaji gitu ya. Jadi bukan laptop beneran, untuk doa-doa gitu. Ini mainan-mainannya juga aku masukin ke kardus. Kardusnya ini aku bikin sendiri ya teman-teman, dari kardus bekas. Terus aku bungkusin kado gitu biar gak kelihatan berantakan. Lanjut ini aku beresin boneka-bonekanya Sanum. Ini aku masukin susun-susun lagi, karena biasanya kalau malam itu dibongkar semua sama dia ya. Siapa di sini yang masih punya anak kecil? Ayo, pasti kalian rumahnya juga suka berantakan kayak aku kan. Hehehe. Biasalah ya kalau anak kecil ya, mainannya kayak gini gitu, dibongkar-bongkar semua kalau malam, kalau siang, kalau pagi. Dan aku tuh biasanya beresinnya enggak langsung aku beresin gitu. Tunggu dia benar-benar selesai main baru aku beresin. Kalau dia bakal mau main lagi, males lah aku beresin, karena percuma ya, bakal berantakan lagi dan bakal ditabur-tabur lagi. Nah ini dia bagian yang paling sering banget diacak-acak sama Sanum, itu adalah alat tulis. Ini pasti setiap hari pasti banget dikeluarin sama dia, karena dia itu seneng nulis-nulis gitu, seneng gambar-gambar, mewarnai. Jadi spidol sama pulpen-pulpen itu pasti selalu dia berantakin. Dan ini juga ada kayak puzzle-puzzlean gitu, ini juga selalu dimainin sama dia, diacak-acakin, ditabur-taburin. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya masih belajar. Asal jangan kita habis beresin ditaburin lagi, tuh rasanya sedih banget gitu ya. Dan ini ada kertas-kertas bekas dia gambar, ini aku tumpuk-tumpuk aja jadi satu biar masuk gitu ya, nggak kelihatan berantakan. Ini juga papan-papan tulisnya, terus puzzle-puzzlenya sama pulpen-pulpennya ini aku umpel-umpel aja di sini biar nggak kelihatan berantakan. Dan ini juga ada bedak-bedaknya yang selalu dia acak-acak. Nah terutama itu ya, ada kotak yang bening itu isinya korek kuping. Terus seneng banget dia tuh ngacak-ngacak korek kuping itu pasti selalu aku beresin. Nah biar rapi lah ya, jadi kayak gini. Selanjutnya ini aku mau bersihin meja kecil aku. Ini meja kecilnya udah aku stikerin ya, pakai wall stiker sisa waktu itu yang gak jadi untuk dapur, warna pink. Sebenarnya aku tuh udah buat makeovernya, udah jadi videonya, ternyata kepencet sama aku, kehapus, jadinya gak jadi deh aku upload. Nah ini aku lagi bersih-bersihin mejanya, dan lanjut aku mau beresin kamar sekarang. Aku tadi belum buka jendela ya teman-teman, ini lagi buka hordeng di kamar aku. Tuh udah terang banget ya, ini kira-kira udah jam 8. Itu kelihatan ya cuacanya lagi cerah ya teman-teman. Makanya tadi aku nyuci baju, karena biasanya kan mendung ya, jadi aku ragu gitu menyuci baju, takut nggak kering, lembab gitu.
Dan sekarang aku lagi mau bersihin di atas lemarinya Sanum. Ini lagi aku kemocengin karena banyak debu. Dan itu aku ada diffuser baru yang ada beruangnya kecil, imut-imut, lucu banget loh. Warnanya soft pink. Nah, ini udah aku buka ya paketnya karena aku gak sabar gitu pengen ngeliat kayak gimana bentuknya. Tapi nanti videonya juga yang unboxingnya bakal aku up di YouTube, hehehe. Dan sekarang ini aku lagi mau beresin kasur. Ini aku lagi lipat selimutnya Sanum, ini selimut dia. Dan ini selimut aku. Jadi kita nggak satu selimut ya, beda selimut biar nggak tarik-tarikan, hehehe. Nah teman-teman, jadi seperti inilah keadaan di dalam kamar aku ya. Kamar aku ini kamar yang sangat-sangat-sangat sederhana. Nggak apa-apa ya, yang penting kamar itu nggak kamar aja sih, semua ruangan itu yang penting bersih gitu ya. Mau gimana pun bentuknya, yang penting terutama itu bersih gitu. Itu pasti kalau udah bersih kita juga nyaman ada di dalam ruangan itu. Jadi nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu yang bagus-bagus, yang penting bersih. Jadi aku beresin kamar aku itu 2 kali ya teman-teman dalam sehari itu, di saat bangun tidur sama kalau mau tidur itu pasti aku bersihin dulu. Nggak tahu kenapa udah kebiasaan aja gitu ya, kalau mau tidur pokoknya kasurnya itu harus rapi dan harus bersih gitu. Kayaknya nggak enak gitu kalau nggak diberesin dulu, apalagi takut nanti ada semut gitu kan. Makanya harus aku sapu lidiin dulu. Kalau bahasa aku sama orang rumah aku sih kepas kepus. Ada yang samaan gak sih? Dikepas kepus dulu itu kasurnya gitu. Ya udah deh, lanjut aku beresin kamar dulu ya teman-teman. Setelah itu aku mau lanjut aktivitas. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku kali ini. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.